Wilayah Solo Raya di Jawa Tengah kaya akan beragam sajian kuliner yang lezat. Satu di antaranya adalah sego atau nasi bancakan. Selain dengan sayur-sayuran, sego bancakan dihidangkan dengan sambal cabuk wijen berwarna hitam pekat. Sementara di Provinsi Bangka Belitung ada kuliner remix seafood, yaitu olahan berbagai jenis hewan laut yang dimasak menjadi satu dan dihidangkan dalam satu porsi jumbo. Nasi bancakan di Wonogiri, Jawa Tengah ini bisa menjadi favorit pecinta kuliner tempo dulu. Sensasi menyantap nasi panas dengan lauk urap, telur rebus, tempe bacem, ikan asin, dan ayam goreng ini memiliki cita rasa khas karena dibungkus dengan daun jati. Satu hal yang sangat khas pada hidangan ini adalah sambal cabuk. Sambal yang terbuat dari wijen ini berwarna hitam pekat dengan rasa gurih, manis, dan pedas. Sambal cabuknya itu rasanya khas ya, karena gak ada di tempat lain, adanya cuma di sini. Di Wonogiri, nasi bancakan seperti ini biasa dijual 20 hingga 35 ribu rupiah.